Sepak takraw Malaysia kini lebih kuat berbanding Thailand. Itu pengakuan Ketua Jurulatih Thailand Supot Tumpracha pada kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2024. Kenyataan Tumpracha itu dibuat selepas menyaksikan Malaysia menumbangkan Thailand dalam acara double dan regu Division Premier di Stadium Titi Wangsa Rabu lepas. Jelas beliau kerja berpasukan dan komunikasi antara pemain Malaysia sangat bagus sekaligus dilihat sebagai pemangkin persembahan mengagumkan yang ditunjukkan anak buah Ahmad Jais Baharun. Rabu lepas, kuat takraw negara mencipta sejarah apabila menamatkan penguasaan Thailand dengan menewaskan mereka pada saingan akhir acara regu dan Double Division Premier menerusi keputusan 2-0. Beralih ke perkembangan badminton Malaysia Master 2024. Aksi konsisten dipamerkan pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia apabila berupaya menempah slot kesaingan separuh akhir kejohanan. Dalam saingan suku akhir yang berlangsung di Axiata Arena hari ini, menyaksikan Zijia berjaya mengatasi cabaran sengit daripada pemain pilihan kedua kejohanan Anders Antonsen dari Denmark sebelum mengesahkan kemenangan. Zijia menang dengan keputusan 21-15, 19-21, 21-11. Pada aksi separuh akhir esok, Zijia dijadual menentang lawan dari Hong Kong, Angus Ng Ka Lok. Dalam pada itu, satu slot saingan akhir beregu campuran Malaysia Master 2024 kini sudah pasti menjadi milik Malaysia. Ia susulan dua beregu campuran negara dijadual bertemu sesama sendiri pada aksi separuh akhir esok. Dalam suku akhir yang berlangsung hari ini di Axiata Arena, menyaksikan dua beregu campuran negara berjaya menempah slot separuh akhir. Dua pasangan tersebut ialah Goh Soon Huat, Lai Chevon Jerni dan gandingan Chen Tanji Toh Iwe. Soon Huat Chevon melakar kemenangan dalam aksi suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati dengan keputusan 12-21, 21-17, 21-17. Manakala Tan Ji Iwe tidak berdepan masalah untuk menang 21-19, 21-14 menentang rakan senegara Tan Kian Ming Lai Pei Jing pada aksi suku akhir hari ini. Soon Huat, Chevon dan Tan Ji Iwe dijadual bertemu pada aksi separuh akhir esok. Sementara itu, bagi Tang Ji, keupayaan dia dan pasangannya membaca permainan lawan membantu mereka meraih kemenangan dalam aksi suku akhir hari ini. Kita anggap baru punya challenge lah sebab semua orang tiap-tiap hari training. So, apa cakap kita dulu menang dan kita payah study diorang main game atau diorang sudah tak boleh menang kita. Macam hari ini kita leading banyak di first set kan, tapi diorang lagi sikit boleh overcome. Itu yang diorang main experience lah. So untuk kita, kita just focus sendiri lah. Menjelang Sukan Olimpik 2024 Julai ini, pelumba berbasikal trek wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri akui sedang berusaha mengatasi rasa gemuruh yang sedikit mengganggu persediaannya untuk menghadapi temasya di Paris itu. Menurut Nurul Izzah, rasa gemuruh itu dipengaruhi oleh kebimbangan beliau terhadap persembahannya di Paris nanti. Pelumba kelahiran Kedah yang akan bersaing dalam acara pecut dan kirim secara peribadi menyasarkan untuk sekurang-kurangnya berada dalam kelompok 20 pelumba terbaik di Paris. Jelas beliau, dia perlu bekerja keras dalam baki kira-kira 2 bulan menjelang temasya berprestij dunia itu untuk merealisasikan sasaran berkenaan. Nama Nurul Izzah menjadi sebutan apabila potensinya di pentas antarabangsa mula menyerlah selepas memenangi pingat emas acara 500 meter ujian masa pada kejohanan berbasikal trek Asia 2022 di New Delhi, India. Ia disusuli dengan kejayaan meraih dua pingat emas pada kejohanan sama edisi 2024 Februari lalu.
Saudara, sekian berita perdana dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.